Koki mau pergi kemana? Mau tinggal di panti. Kau tahu panti? Dengar dari siapa? Iya, dari Hiong lah. Hiong Koki ada banyak, Hiong yang mana? Hiong semuanya dong. Kenapa Hiong bisa ngomongin panti asuhan ke Koki? Iya, katanya karena Koki nakal. Terusin. Mereka bilang mau tinggalin Koki di panti. Oh, mereka mau buang Koki ke panti asuhan. Memang kita pernah. Seingat gue enggak. Yang ngomong kayak gitu yang siapa? Pokoknya semuanya, Hiong. Jelasin dong, tolong. Mau dikemanain adik gue? 하나, 둘, 셋. Siapa yang berani ngusir adik gue yang berharga? Belahan jiwa gue. Terus kita belahan apa, Hiong? Belahan bokong. Bokong si Koki. Bokong Koki yang masih ee di celana dan gak bisa cebol sendiri. Tukang ngompol. Masih mending ngompol. Mana bau banget lagi. Lu tukang cebokin. Itu tugas yang paling gue benci, Hiong. Gue gak pengen nyuciin celananya lagi. Biar hobi Hiong aja. Gak boleh. Jangan gitu dong, Jun. Enak aja lu. Udah nasib kalian sebagai anak tengah. Baunya buat kita gak selera makan, Hiong. Diam! Lu nyuci sambil nikmatin baunya. Nasib jadi budak Koki. Gak bisa ikut ngebully deh. Diam! Koki bilang diam, bodoh. Tukang ngompol diam aja. Kalau ngompol, paling cuma mau pesing. Tapi kalau apalagi di celana, itu jorok banget. Hiong. Mana baunya dengar sampai ke otak lagi. Wah. Wah. Makan dikit. Makan dikit. Mana ini masih di celana? Tolong jangan tidur di bau. Hiong mereka ngebully Koki. Bisa diam gak? Nanggung lu Hiong. Minta gue basmi lu semua. Kata siapa kalian bisa ngebully adik gue? Siapa yang ngusir adik gue? Cepetan jawab. Gimana ngaku kita gak ngapa-ngapain? Lo ingat kita ngusir Hiong? Enggak. Kita enggak kok. Kita gak pernah ngerasa ngusir. Coba deh Hiong tanya Simpi. Iya Hiong, kita gak pernah ngusir. Terus kenapa dia mau pergi? Aku aja. Dia aja lebay. Lo anggap ini sepele? Gak gitu. Coba cari tahu dulu deh Hiong. Coba Koki ingat. Koki bohong. Enggak Hiong. Jujur. Bohong. Enggak. Berani sumpah lo. Hiong aja. Hiong ragu sama Koki. Percaya sayang. Koki gak mungkin bohong. Tanya aja Obin. Bisa aja Obin udah Koki sogok. Apaan sih? Kok bakal bawa Obin? Obin pernah dengar? Gak tahu Hiong. Setelah Obin ingat-ingat, Obin masih tetap lupa. Bener. Beneran Hiong. Lu berdosa banget tau kok. Lihat. Kelihatan bohong gak? Ngaku cepet. Kita gak ngelakuin itu. Cim juga saksi. Ya kan Cim? Gak tau Cim amnesia. Masa? Lupa. Gitu. Masa buahnya kan micin. Cim kan bilang gak ingat. Apaan sih bawa-bawa micin? Micin. Apa sih gak usah ngomong sama Cim deh. Koki punya mulut tau. Kan udah bilang. Cim lupa. Pintar bohong ya. Au ah. Maksa banget nih bocah. Nyerang Koki. Gak merasa tuh. Koki benar-benar buat Cim kolesterol. Coba deh sekali aja jadi orang jujur. Ngomong apa lo? Jangan lantang.
Cookie yang selalu lantam. Udah, yang gede ngalah. Always. Sabar. Waras kan? Dari aku deh. Enggak. 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 Kalian gue hukum. Apa? Wah. Hah, hukum main lagi. Memang harus. Kami ikhlas, Yong. Gak bisa dong. Gue kagak ikhlas. Iya, enak aja. Bisa diam? Hukum yang berat, Yong. Berperasa. Udahlah, berisik banget. Palingan juga cuma bersih-bersih. Yaudah, kalau bisa ganti adik, udah gue ganti lo. Kapan lo gak minta tolong kita? Dia tukang ngomongan lu. Satap. Sekarang kalian istirahat. Gue juga mau istirahat. Sekalian mikirin hukuman yang pantas buat kalian. Gimana anak-anak? Di rumah bukan makin tenang, malah makin stres. Hukuman lagi? Gimana kalau kukinya yang bohong? Terus cobanya hiu-hiu-hiunya. Maksud kamu apa? Ya mana tahu Kuki bohong. Bisa aja kan? Maksud kamu, aku ditipu bocil? Aku cuma kasih saran kok. Jangan ngomongin Kuki kayak gitu deh. Bukan maksud kamu supaya gak percaya Kuki. Aku gak suka ya kan kamu ngomongin Kuki kayak gitu. Dia masih kecil, dia gak tahu apa-apa. Tolong ngerti. Kamu harusnya gak tutup mata ke yang lain. Tolong kan, jangan ikut campur soal perhatian aku ke Kuki. Karena kamu gak ngerti, kamu sadar gak sih? Perlakuan kamu ke Kuki itu beda sama yang lain. Aku tahu kamu gak akan pernah bisa adil. Setidaknya perhatiin mereka sedikit aja, mereka juga butuh kamu. Satupun dari kalian gak berhak buat dikte-dikte kasih sayang aku ke Kuki kayak gimana. Tenang, aku bakal cari tau sendiri dia bohong atau gak aku. Yang kira-kira hukuman kita apa? Apa aja deh, malas mikir gua. Udah, jalani aja. Kesel banget. Kuki nyebelin banget gak sih? Akibat kebanyakan nonton sinetron. Sinetron ajab lah, tapi gak pernah kena ajab. Orang kayak gitu masih susah kena ajab. Gak usah dibahas lagi. Aku mau istirahat. Kenapa susah banget mereka semua buat sayang sama Kuki? Wah, ada mainan tuh. Cantik banget kan? Wah! Jangan coba-coba ngambil, kita gak akrab. Siniin gak sini buat Kuki? Sekarang ini punya Kuki. Ini aja, beli dong. Asal nanti tahu ya, uangnya jenjang itu uangnya Kuki. Itu gak apa-apa. Udah gak apa-apa. Jangan. Tapi rusak. Emangnya kenapa? Suka-suka Kuki yang mau pakai atau gak? Mau ya dia punya empi. Gak mau. Pencuri. Dengar sesuatu gak? Lo pikir kita budak? Ini pasti dua anak. Iya jelas lah. Makan juga sih. Tuh kan jadi rusak. Lo brengsek banget tau gak kok. Mampus otak. Perasaan gue gak enak. Nih bocah ya. Udah cepetan Yong. Tangani Hop. Semoga dia hobi Yong bisa nangani.
campur. Masuk kamar sebelum gue habisin lo. Dia yang mulai ya. Dia bilang kuki pencuri. Bukan ngelerai mereka, malah enak-enak nonton lo. Gak bisa diandelin. Jin salah apa? Lu ya? Sabar. Ada masalah apa lu? Adik lu berantem lah lu diamin. Kencin nanya, kencin salah apa ya? Hah, bagus. Gak berani lu ya. Adik lu berantem lu diamin. Mereka yang berantem? Kencin yang kena imbasnya. Males banget ngurusin orang prik. Makin didiamin makin menjadi-jadi lu. Bisa-bisanya biarin mereka duel, mau gue hukum lu. Siapa pelakunya? Bukan gue. Gak bisa gue tenang sebentar aja. Serius, pokoknya gue gak terlibat, Hyung. Terus siapa? Mereka duit berdua, Hyung. Mereka siapa? Cepet jawab. Kuki sama Empi duel, Hyung. Kuki! Apa nih, Hyung? Ada apa lagi sih, ribut-ribut? Gantem kenapa lagi kalian, ha? Mereka rebutan gasing, Hyung. Kuki mukulin Empi. Buat honor lagi. Kuki suka gasing, Hyung. Gue buang nih gasing. Buang Kuki, Hyung. Nah. Demen banget buat Jin yang marah. Gue yakin ini pasti Kuki yang mulai. Kan memang selalu Kuki yang mulai. Minta maaf. Kenapa Kuki ini harus minta maaf? Kuki gak salah. Karena Kuki mukulin Empi. Terpaksa banget harus tidur sama si bontot. Mana dia banyak kutu lagi. Beribu-ribu macam cara menyentuh pesonanya yang ada. Dia tersenyum sungguh manja ketika ku sapa dirinya. Kuasa menahan semua rasa yang ada. Jika aku tak bisa. Sebentar. Hai, Jin. Apa?